Halo teman, apa kabar semua? Kali ini saya mau review sebuah gadget, yaitu sebuah dashcam dengan tipe 70 My Dashcam Pro Plus Plus Rear Cam Set. Jadi ini di dalam box ini terdapat paket di mana dashcamnya ada bagian depan dan bagian belakang sekaligus. Bisa juga tidak dapat hanya bagian depan saja atau bagian belakang saja, tapi di sini paketnya ada sekaligus depan dan belakang. Kalau kita lihat di sini speknya dari luar adalah speknya dengan 2.7K Ultra HD Video, APP Enable, Dual Channel Recording, dan built-in Wavefront GPS. Ya, kalau kita lihat bagian belakangnya, dia mempunyai resolusi 2592x94 dengan lensa FOV 140 derajat f1.8. Kalau saya perhatiin sih ini ya, dari sekilas speknya sudah cukup baik dan mumpuni. Oke, mari kita unbox ya. Kita lihat. Boxnya ini cukup bagus teman-teman. Cukup tebal dan eksklusif. Oke. Okay. Dari sini. Nah. Ini adalah user manualnya ya. Ada dua. Satu ini yang komplit, ada berbagai macam bahasa. Mulai dari bahasa Rusia, bahasa Cina, Jepang, Korea, Polandia, dan juga ada bahasa Portugis. Oke. Okay. Terus lagi ini untuk bahasa komunikasi singkatnya bahasa Inggris. Nah, ini kita ada plastik ya. Ini bukan anti gores ya. Tapi ini adalah electronic static sticker. Jadi ini kalau kita memasang dashcam-nya di kaca, tempelin ini dulu, lalu kita tempel di sininya dashcam-nya. Jangan langsung, jadi dashcam-nya tidak langsung tertempel ke kaca ya, teman-teman ya. Ya, di sini ada dua paketnya, yaitu ya, sepasang-sepasang, oke. Okay. Terus lalu, nah, sini kita lihat. Nah, ini dashcam-nya. Ya. Oke, okay, dashcam-nya kita lihat. Cukup ringan. Bentuknya pun cukup oke, okay, bagus lah. Dari bahan plastik yang ya, saya rasa sih so far sih oke okay, ini bahan barangnya ini. Lalu kita lihat ya. Oke. Okay. Lalu ada di bagian sampingnya ini ada DC in. Ini untuk bagian listrik nih, AV in. Lalu ada untuk memory card-nya. Oke. Okay. Jadi ini ada memory card, sudah ada memory card-nya. Oke. Okay. Ya, masukin lagi memory card-nya. Kita ada satu lagi apa nih? Nah, ini bagian belakangnya, ya, bagian belakangnya kita tertempel. Nah, ini kabelnya, ya. Oke, kita lihat begitunya. Ini ada kabel. Ah, ini kabel. Nah, untuk kabel di sini ya, untuk nyolek ke rear cam kameranya, kita pasang begini, kita pasang ya, lalu kita sambungkan ke sini ke bagian AV in-nya. Nah, jadi ini rear cam ini pakai power daripada kamera depannya nih, kita pasangin gini. Oke, okay. Oke, okay. Kita lagi berikutnya apa lagi, kabel. Oh, ini kabel chargernya, dia menggunakan micro USB ya. Oke, okay, cukup panjang sih kabelnya saya rasa nih, berapa meter, kita cek. Lalu dapat juga, nah, ada untuk charger lighter untuk di mobil ya, dikasih, ada dua colokan nih. Oke, okay. Kalau ini kita lihat. Nah, ini adalah wiring crowbar, jadi ini untuk membantu kita untuk menginstalasi kabelnya di dalam mobil, kita pakai ini. Oke, okay. Ini apa nih, nah, ini ada stikernya, double tape untuk nempel di kaca, dan ini ada mountingnya nih, ini mounting untuk di dashcam bagian depannya, jadi begini kita pasang bagian begini. Nah, seperti ini pemakaiannya. Oke, okay. Oke, okay, teman-teman, nanti kita akan lanjutkan lagi untuk bagian instalasinya. Dashcam ini ya gue beli di Tokopedia seharga Rp1.199.900 di luar ongkos kirimnya ya dan asuransinya. Nanti linknya ada gue kasih di kolom deskripsi ya. Terima kasih.